Assalamualaikum, apa kabar teman semua? Semoga sehat selalu ya. Udah lama nggak nampilin video infus ya teman-teman ya. Ini gue mau pasang infus teman-teman ya. Jadi ini pasiennya cukup gemuk teman-teman ya. Cuman pembuluh darahnya alhamdulillah sih kelihatan. Walaupun yang di area karpalnya itu tipis, tapi yang di pergelangan tangan itu pas gue lihat itu cukup lumayan besar teman-teman. Ya alhamdulillah. Nah jadi pada video kali ini gue mau pasang infus vitamin ya. Ini di klinik skincare ya teman-teman ya. Hati-hati buat teman-teman yang ngelakuin sendiri di rumah ya. Semua akibat yang apa namanya berbahaya itu teman-teman akan alami. Apa ya, akan teman-teman tanggung sendiri resikonya ya. Apalagi buat yang bukan tenaga medis yang gak ngerti ya, hati-hati obat dalam bentuk alergi teman-teman. Itu doang yang ditakutin sebenarnya ya. Nah ini teman-teman, nah nih venanya nih, tuh kelihatan tuh venanya. Nah tuh dokternya lagi megang ya. Itu bukan tangan gue ya, masih tangan gue putih amat. Itu dokternya megang ya. Coba Ren pegang venanya. Iya tuh dok, silakan. Nah tuh venanya ya. Nah ini gua pakai aboket warna kuning ya, udah tahu ya nomor 24. Lah bang, cupu amat lu bang pakai aboket nomor 24. Bukannya begitu bro, ini bukan pasien ranap bro ya, jadi gak usah gede-gede jarumnya, yang kecil aja. Kalau ranap ya mungkin wah bang kok lu gak pakai handscoon, jangan diikutin bro. Itu gua buat ngeraba vena. Yang gak baik dari video ini jangan diikutin. Nah tuh gua tusuk ya. Ya. Jadi teman-teman ya, kalau buka kalau di ranam ya minimal pakai aboket yang warna biru lah atau enggak nomor 22 supaya enggak macet teman-teman ya. Karena kan kalau di ranam itu kan udah pasti maintenance ya kan, ganti cairan mulu. Sedangkan kalau di klinik skincare ini cuman pakai NaCl 100 ml teman-teman. Jadi enggak lama ya. Jadi kemungkinan macetnya kecil. Ya. Nah, tuh darahnya keluar di ujung kalau teman-teman lihat ya. Set gue tarik, gue tancepin di anduk teman-teman ya. Hati-hati, tidak patut untuk dicontoh ya gitu. Oke, mungkin itu aja dari video dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.